talk like a king. You can next around, now say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can next around, now say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Kings do king things, live like one, breathe like one, killing shit by any means. Everybody can't lead like one, nah. Is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty, and I act like it. If you know better, act like it. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. They say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. That silenced the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth. I could be the proof. It could be the chain. It might be the shoes. They watching my moves. They chasing the fame. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran dengan topik yang cukup cukup kuat sebenarnya untuk kita memperkasakan pengurusan kewangan keluarga kita, di mana saya berserta isteri saya kita akan berkongsi dengan anda, tambah-tambah bagi yang mereka baru yang nak orang kata mendirikan rumah tangga, insyaAllah boleh dijadikan sebagai panduan, bukan satu yang orang kata yang kemestian, bukan sesuatu yang kita kata wajib kena buat. Tetapi sebagai panduan, apa yang telah kami laksanakan, pengalaman kami baru-baru orang kata berkahwin di umur usia 23 tahun. Kami sama-sama umur 23 tahun. Saya bulan Mac, isteri saya bulan 12, bulan 12 hujung tahun. Jadi kami kahwin umur pada tahun tu, tahun berapa? 2000. Tahun 2000, hujung tahun 2000, pada usia 23 tahun. Dan cuba bayangkan, saya pun waktu tu baru di awal tahun 2000 tu saya pun baru start mau kata bekerja, dan isi saya pun hujung tahun baru start posting. Bulan 7. Baru start posting. Gaji pun 1,443 rupang. Saya ingat lagi. Gaji permulaan sebagai cikgu RM1,444 rupang. Bayangkan ketika tu kan, kita nak hidup,
So bila isi saya cerita gaji 1400, saya punya gaji 900 waktu tu. Awal tahun 2000. Waktu tu jadi QA technician kot. QA technician lah nama dia. Dan itulah orang kata permulaan kehidupan kami berkeluarga. Dan apa yang dia janjikan oleh Allah SWT tu benar. Di mana bila kita mendirikan rumah tangga, insyaAllah Allah Ta'ala akan membuka pintu rezeki kepada kita. Dan Alhamdulillah, selepas saya dan isteri diijab kabul pada bulan 11, awal tahun, tahun 2001 tu saya dah orang kata dinaikkan pangkat dan dinaikkan gaji, dan saya ditempatkan di dalam HR dalam pengkhususan saya lah, sebab saya degree in human resource. Dan saya pun masuk di bahagian HR, bahagian training. Di situlah bermulanya career saya sebagai trainers, sebagai training officers dan membangun menjadi training senior trainer dan sebagainya. Jadi hari ni kita bukan nak cerita apa, saya nak cerita apa pun. Mungkin anda dah kenal saya, hari ni mungkin saya berikan sedikit masa untuk ruang masa untuk isi saya lah memperkenalkan diri dia. Dia kata dia takut ketak ni nak buat live. Tapi cikgu dapat orang kata mikrofon, silap-silap habis kat dia lah masa. Silakan buat introduction sikit cikgu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya cikgu Azliana binti Abu Hassan. Cikgu pernah mengajar di 3 buah sekolah. Saya rasa ada lagi kawan-kawan murid saya yang masih ingat, masih kenal cikgu. Jadi saya pernah mengajar di SMK Pride selama 5 tahun, daripada tahun 2000 hingga 2005. Kemudian 2006 hingga 2011 saya mengajar di SMK Pematang Tok Labu di Penaga. Kemudian hingga kini, daripada 2012 hingga kini di SMK Mengkuang. Jadi rasanya ramai dah konon bekas anak-anak murid cikgu. Bayangkan daripada tahun 2000 hingga sekarang, saya rasa saya dah dapat cucu beramai dah. Cicik rasa belum lagi kot no. 21 tahun ya saya mengajar. Jadi saya ketak ni. Kalau ketak ni saya rasa normal kot no. Macam saya nak panggil, nak tanya soalan kat budak ni, budak berketak untuk tunggu soalan. Jadi saya berketak ni nak lari. Ini kali pertama sebab saya sebenarnya tak. Ini bidang suami saya memang duduk bagi training selalu. Tapi saya selalu mengajar di dalam kelas saja, berhadapan dengan anak murid saja, audience saja. Audience saya semua anak murid. Tapi hari ni rasa kena live ni, tak tahulah kan. Jadi kita cubalah ya. Jadi insyaAllah sebenarnya hari ni kita nak santai je untuk buat perkongsian, agar orang kata apa yang kita dapat kongsikan hari ni mudah-mudahan menjadikan sebagai panduan kepada individu-individu di luar sana. Especially bagi mereka-mereka yang baru nak mendirikan rumah tangga, mereka yang baru nak orang kata yes, orang kata cinta itu buta. Cinta itu buta, duit tak ada pun tak apa, cinta. Tapi bila dah berkahwin, itu baru kita tengoklah cabaran dia, dugaannya, apa yang berlaku. Kalau tak ada duit, rumah tangga boleh porak-poranda. Kalau tak ada duit, rumah tangga boleh bergegak. Bergegak siang seri orang kata. Jadi hari ini kita nak berkongsi tentang pengurusan kewangan. Macam saya katakan, kami berdua waktu pada tahun 2000 tu masih baru. Masih orang kata, kita kahwin pada usia yang muda, masih 23 tahun yang muda lah tu kan. Tapi kira nak kata muda tu bercinta tu daripada tingkatan 5. 7 tahun bercinta. Okay. Bertunang pun 2 tahun 3 tahun. Tu dia tak pernah orang dibuat orang lah bertunang sampai 3 tahun kan. 2 tahun. Lepas tu dijak kabul lah pada usia 23 tahun. Jadi apa yang berlaku pada usia 23 tahun bila kita orang berkahwin? Saya dan isteri dah set dah dengan kami berdua ni. Kami dah set, kami duduk semeja bercerita macam mana kita nak buat ni. Saya tahu ada di kalangan-kalangan tuan-tuan, puan-puan di luar sana, ada yang orang kata gajinya, okey, ini aja gaji aku, ini gaji hang. Hang tak perlu tahu berapa banyak aku ada, hang tak perlu tahu berapa banyak aku ada. Cukup bulan aku bagi kat hang. Scan-scan nilai, scan-scan gaji aku. Sebahagian lagi hang jangan tanya aku nak buat apa. Tapi dalam kehidupan kami, apa yang kita buat daripada awal perkahwinan sampai sekarang, bila saya dapat saja gaji, semua saya serahkan kepada isteri. Apa yang dia buat dengan duit tu? Kita tanya kat dia, macam mana dia buat? Nak buat apa? Itulah.
saya jadi menteri kewangan ni. Dalam keluarga ni dilantik oleh suami saya ni. Jadi menteri kewangan ni rasa 20 hujung tahun ni cukup 21 tahun lah. Jadi saya ni nak letak jawatan berkali-kali ni. Tapi ini tak berjaya lagi. Jadi saya rasa setiap kali pilihan raya saya duk menang selalu. Kan jadi maksudnya saya ni jadi saya ni rasa jujur amanah tu ada juga kot, no? Sebab tu saya, suami saya masih lagi bagi kepercayaan kepada saya untuk menguruskan kewangan. Jadi saya anggap diri saya ni menteri kewangan lah. Kan dalam keluarga, dalam keluarga kami ni. Okay. Jadi saya nak cerita sikit lah ya. Macam mana saya, kami uruskan kewangan. Okay. Bila suami saya dapat gaji, dia bagi semua gaji. Setelah dia tolak lah, dia kata semua. Dia rumah. Jadi saya tak mau cerita apa yang berlaku sekarang. Sekarang mesti orang kata ni boleh sembang lah sebab dah stabil. Kan boleh sembang lah sebab dah ada semua. Ni saya nak cerita, saya flashback balik. Kalau bahasa Melayu kata imbas muka balik, imbas kembali balik 21 tahun yang lalu. Kita kembali kepada tahun 2000. Bulan 7 saya start posting sebagai guru. Okay. Suami saya pun baru kerja waktu tu. Kami cuma ada motor je sendiri. Ha, sebuah lah kalau bahasa Melayu sebuah lah. Okay. Sebuah motor sahaja dan pagi suami saya hantar saya pergi kerja. Balik sekolah SMK Prai pun nak keluar daripada sekolah tu. Saya akan tumpang mana-mana cikgu yang lalu dekat Jalan Baru. Jadi terima kasih lah nah, kepada cikgu-cikgu kawan-kawan saya yang banyak tumpang. Itu pun tak lama. Berapa? Sebulan, dua bulan kot no. Bulan yang ketiga kami dah mampu untuk ada reta. Jadi nak cerita sikit lah masa mana kami uruskan kewangan waktu tu gaji 144.34 dengan suami saya pun baru kerja. Tu waktu tu kan. Jadi jangan suhatilah nak kita bila kita berani ambil tanggungjawab, berani untuk kahwin pada usia yang muda. Jadi kita kena berani untuk ni lah pikul tanggungjawab dan kena urus kewangan. Jadi apa yang saya buat bila kami dapat gaji waktu tu dua-dua orang, kami gabung. Kami gabung. Kemudian saya waktu tu beli sampul. Beli sampul-sampul ni. Sampul surat. Sampul surat biasa. Kan. Kemudian saya akan label. Saya akan label duit belanja rumah. Belanja rumah tu maksudnya untuk setiap minggu ni nak beli barang dapur ni. Maksudnya barang pasal lah ikan, sayur lah setiap hari tu belanja rumah. Kemudian saya akan letak duit shopping. Maksudnya setiap hujung bulan kan selalu nak shopping. Jadi berapa anggaran. Ketika tu saya rasa kalau 200 tu boleh penuh troli ni. Shopping barang dapur ni. Bukan shopping baju-baju. Shopping barang dapur ni. Sos, kicap, minyak, gula, garam yang tu lah. Okay, kemudian waktu tu tak ada anak lagi. Jadi tak ada lah untuk keperluan anak tu. Jadi ada untuk baik. Perkara pertama lepas kita dapat gaji ni. Perkara pertama yang kita kena asing dulu. Yang saya perempuan abang ni sampul surat untuk mak ayah. Kenapa kena asing untuk mak ayah kita ni? Kan? Sebab itu tanggungjawab kita kepada mereka. Sebab mereka yang melahirkan kita, membesar kita, mendidik kita. Itu tanggungjawab kita ni. Tak kalau lah ditakdirkan mak tuan-tuan dan perempuan ni kaya. Kaya tu duit mereka lah. Kaya tu duit mereka. Tapi tanggungjawab kita sebagai anak, kalau dia tak mau duit tiap-tiap bulan, kita bawa lah tiap-tiap bulan dia pergi makan ke, kita beli hadiah kat dia ke, beli baju ke, beli ke untuk mak ayah kita. Tapi ingat tanggungjawab kita memang kita kena bagi. Ini kadang-kadang saya tengok lah. Gaji kecil tak cukup duit. Lebih-lebih baru nak bagi kat mak pak. Memang tak cukup lah. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita memang sebagai anak ni kita kena anggap itu sebagai satu keutamaan. Asing siap-siap dulu ni. Jadi saya ada sampul untuk mak ayah dan mak mentua. Mak mentua saya lah kami gabung sekali. Amount sama ketika tu. Kalau mak mentua, mak mentua 200 maksudnya sama mak pak saya pun. Jadi kita ikut kemampuan lah. Kalau gaji kita banyak, kita bagi banyak. Tapi kalau gaji kita sikit, kita bagi sikit. Tapi janji kita kena bagi lah. Itu tanggungjawab kita. Kemudian saya ada sampul untuk hari raya. Sampul raya ni tak apa, tuan-tuan perempuan. Kita tak mau jadi macam, okay, katalah nak raya bulan depan ni. Baru nak simpan ni. Kan? Jadi nak cari duit kat mana ni? Nak beli baju raya, nak tukar duit raya. Jadi saya memang daripada dulu, mula-mula buat, saya akan asing siap-siap. Sampul tu nama sampul raya. Jadi setiap bulan, 100-100. Jadi sebelum raya tu ada duit banyak lah sikit kan. Kemudian saya ada duit untuk jalan-jalan lah sikit. Kukul lah kan, kita teringin nak pergi jalan-jalan kan. Kalau kita tak simpan, kita tak menyimpan kan.
saya kita tak ada duit, kita akan berbelanja melebihi daripada apa yang kita dapat. Dan ketika tu saya memang tak ada kad kredit lah. Sehingga hari inilah, bila tanya suami saya memang tak ada kad kredit lah. Jadi kalau orang nak telefon skamer, nak telefon kata cikgu ada kad kredit, memang saya tak ada lah. Kan, saya cash lah. Saya nak buat apa bank online pun tak tiba. Memang saya memang tak tiba lah. Jadi saya akan ada sampul untuk duit jalan-jalan. Kemudian ketika tu ada lagi sampul untuk duit road tax. Kenapa? Dia simpan untuk road tax. Sebab road tax insurans, road tax rosak, nak servis. Jadi saya akan buat sampul untuk yang tu. Jadi tiap-tiap bulan bila dapat gaji tu memang dah peruntuk lah. Siap-siap letak dalam sampul tu semua tu. Kemudian untuk minyak ketika tu kan. Berapa tiap-tiap bulan kita bajet minyak. Kemudian sampul untuk elektrik dan juga air. Letak siap-siap bil-bil tu. Satu sampul. Jadi bila dah ada anak, keperluan anak pula. Belanja sekolah anak hari-hari. Kemudian untuk perbelanjaan anak hujung tahun, asing pula sampul. Sebab bila hujung tahun kan nak beli baju baru, kasut baru, beg sekolah, yuran-yuran, memang saya akan asing siap-siap. Kemudian duit tuition anak, memang kita asing lah. Dalam zaman tu kalau anak kecil-kecil, pampers dengan susu lah. Asing siap-siap supaya kita ni tak dapat duit, gaji, dapat gaji, tak ada beberapa bulan duit dah habis. Jadi sebab itulah saya memang amalkan ni, konsep ni untuk kita, saya buat sampul. Setiap tu ada dia punya keperluan dia lah. Okay. Tapi sekarang ni dah advance lah. Sekarang dia tak pakai sampul dah, dia pakai satu kata file. Boleh dapat dekat parlimen, dekat Hassani pun ada. DIY pun ada. Ada. File yang poket kecil tu. Ya, ada slot-slot. Slot-slot saya akan letak stiker. Sebab saya dah biasa daripada tahun 2000. Sampai sekarang pun, kan, dah stabil pun. Kan, saya masih lagi buat sampul-sampul tu sebab mungkin dah terbiasa 20 tahun yang lalu. Jadi saya memang amalkan sehingga kini. Dan alhamdulillah bila kita amalkan begitu, setakat ni tak ada lah kata cemas sangat. Cemas tak ada. Dan saya akan ada satu sampul untuk ni dana simpanan ataupun kecemasan. Kena ada. Kena ada. Okay. Alright. So kenapa kita perlu buat benda tu? Kita perlu buat orang kata pengurusan kewangan sebegitu agar kita tak cemas lah. Tiba-tiba tanya kereta rosak. Kadang-kadang orang kata dia rasa dia mampu untuk beli kereta yang besar, mampu untuk beli kereta yang mewah, yang hebat. Tetapi dia tak fikir ke depan. Memang dia punya bayaran bulanan tu dia ada. Dia tak fikir ni minyak berapa yang nak dibayar, dia tak fikir insurannya, dia tak fikir road tax-nya, dia tak fikir nanti nak servisnya 3-4 bulan sekali nak kena servis. Itu menyebabkan tiba-tiba dia punya kewangan dah jadi orang kata kritikal. Sebabnya kenapa kita buat bajet sedemikian. Sebab apa? Untuk pastikan bahawa bila sampai masanya kita ada slot envelope dia. Yang ni untuk raya, yang ni untuk kereta, yang ni untuk belanja anak-anak, yang ni untuk nak pergi jalan-jalan dan sebagainya. Tapi masalahnya sekarang ni untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku, macam isi saya katakan, kita ada satu slot ni. Satu slot ni di mana kita letakkan lebihan. Maknanya habis dah kita letak dalam envelope-envelope yang lain. Ini kira lebihan lah. Simpanan kita lah. Untuk mengembangkan dana kecemasan. Ini yang isu yang kita akan kongsikan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 21 tahun saya dan isteri melayari bahtera perkahwinan ni, kita dianugerahkan dengan 4 orang anak. Dua orang kata tak sempat nak ni lah. Sepatutnya kalau ikut 6 orang. Okay. Tapi dapat 4 ya. Alhamdulillah. 4 lelaki, seorang perempuan. 4 lelaki yang atas, 3 lelaki yang atas tu. Dan seorang perempuan yang kecil sekali. Okay. Kita orang pun sebenarnya dah tua dah, 44 tahun sekarang ni. Yang anak yang pertama yang sulung tu dah 19 tahun ada di Matrix sekarang ni. Yang kedua umur 16 tahun ada di Polish Vocational, balik pulau. Yang ketiga umur tingkatan 1, 13 tahun. Yang keempat sekarang umur darjah 5, 11 tahun.
Terbayangkan kalau kita tak mengurus kewangan kita dengan baik, macam mana untuk kita nak pastikan pendidikan anak-anak, tuition anak-anak, duduk dekat rumah lagi, rumah pula besar ni, jenuh nak bayar bulan-bulan kan. Dulu satu masa dulu, saya dan isteri ni memang gila kereta. Kira-kira nak tukar kereta, bonus saya, increment saya dan isteri memang orang kata, yes, dalam kalau kita tengok pengurusan kewangan dengan dengan envelope-envelope tu cantik tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang yang kita ngeri tu yang slot yang lebihan tu, slotnya lebihan tu, kenaikan gaji, bonus dia, kira-kira ada lebih kan? Ini belakangnya lebih pagi. Ada? Kita beli kereta baru lah. Kita tukar kereta, tak sedap kereta tu. Yang tu yang jadi tuan-tuan. Dalam tempoh 21 tahun kami berkahwin, 5 kereta kami tukar. Dan 5 kereta ni dah lego dah. Lalas tinggal 2 kereta je. Kereta untuk saya, kereta untuk isteri nak pergi ke sekolah. Atau itulah masalah yang berlaku. Dan itu sebabnya kenapa kita akhirnya kita cuba cari jalan macam mana nak menyelamatkannya. Slot ni, macam mana nak menyelamatkan slot ni tuan-tuan dan puan-puan. Orang kata mak mentua saya ni bukan kata orang yang berada sangat, tapi bila bertanya minta tu, nak minta pinjam tu sentiasa ada, alhamdulillah, bagus. Tapi kami pun pinjam-pinjam pun kita bayar lah, dalam tempoh terdekat kita settlekan lah, 2-3 bulan lepas pada tu kita bayar lah, so macam tu. So apa yang isteri saya cerita perkongsian ni adalah apa yang dibuat oleh ibu ayah dia lah. Ibu ayah dia pun memang apa nama, financial management manager yang cukup baik, cukup hebat. Duit dia bubuh bawah selit, bawah bantai saja. 10-20 ribu. Anak cucu nak minta pinjam tu anytime. Tapi alhamdulillah lah, anak cucu pun bagus lah. Tak ada lah kata minta pinjam tu lesak macam tu saja. Okay. So itulah apa yang saya nak kongsikan. Dan mari kita sekarang emphasize. So apa yang kita nak kongsi dekat sini tuan-tuan, berbelanja mengikut kemampuan. Ini apa yang saya belajar dahulu, apa yang saya suami isteri praktiskan di awal perkahwinan kami sampai satu masa setahun yang lalu baru kita berubah sedikit lah. Berubah macam mana? First, berbelanja mengikut kemampuan. Ini adalah teori yang kita belajar tuan-tuan dan puan-puan. Belanja mengikut kemampuan. Jangan berbelanja melebihi kemampuan. Kita ada kad kredit, saya pun ada kad kredit satu masa dulu tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang melapu lebih tu. Berbelanja kena mengkredit, jangan ada langsung. Buang kad kredit tu, settlekan hutang kad kredit anda dan berbelanja mengikut kemampuan. Itu yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana belanja ikut kemampuan? Gaji suami, gaji isteri banyak ni, guna banyak ni lah. Jangan duk mengapu-apu dah. Bagusnya bila saya kami berdua transparent dengan gaji-gaji kami berdua, jadi tak ada masalah. Tak ada kata abang ni duit lebih apa, gaji dapat lebih, bonus dapat lebih banyak-banyak ni, tak beritahu pun. Kita mengelakkan benda-benda macam tu daripada berlaku dalam kehidupan kita berkeluarga. Kehidupan kita berkeluarga sepatutnya kita transparent. Kita tak perlu nak orang kata berahsia, nak mohong dan sebagainya. Be transparent. Ini gaji, ini yang abang ada, abang bagi, manage lah. Manage lah macam mana nak manage. Dan bagusnya pula, anytime bila saya minta apa nama, belanja mingguan ni, ada saja. Minta sikit, habis dah ni dalam poket, dia bagi. Tak ada masalah. Dia tak akan bertanya, hai, cepat sangat habis, dia tak akan tanya lah. Itu yang bagusnya. Jadi kalau kata nak pergi mana-mana, nak pergi jalan-jalan mana-mana pun, saya tanya dia, ada duit tak? Bukan dia tanya saya, bang, kita nak pergi jalan tak? Dia, saya tanya dia, ada duit tak? Ada duit, jom, on saja. Itu yang berlaku. Jadi tak ada orang kata pertelingkahan dari segi kewangan di situ. Be transparent, sebab dalam kehidupan keluarga ni kita kena transparent, bersikap terbuka. Jangan duk mohong, bini kita yang duk mohong. Kita rasa kalau kita nak, kita dua-dua kerja, kita tak boleh buat konsep duit isteri, duit isteri, duit suami, duit isteri yang lagu tu berat sikit lah, sebab kita nak hidup dalam keadaan yang nak rumah besar, kereta kan, kita nak kemudahan. Jadi kita kena kongsi lah kot no. Kan memanglah semua tu tanggungjawab suami, tapi kena ikut kemampuan lah. Kalau nak duduk rumah kecil, guna kereta kecil, dia boleh lah guna konsep tu. Bagi saya kalau kita nak duduk di rumah besar, rumah yang selesa, kereta yang selesa,
Kan? Jadi kita kena sama-sama. Kongsi itu pendapat saya lah yang kami buat sekali itu. Kan? Sampai sekarang lah. Jadi jangan nak harap suami je. Oh, abang. Orang tu jalan sebelah tu. Dia pindah rumah baru. Besar gila rumah banglo. Saya pun nak duduk banglo. Fikir lah sama. Suami hang tu kerja apa. Fikir sama kita ni kerja apa. Berapa banyak pendapatan kita. Berbelanja mengikut kemampuan. Dia kena ukur baju di badan sendiri. Belanja mengikut badan orang. Kan, badan kita besar, pakai baju kecil pun tak boleh juga, kan. Sendat pula kan, malu kat orang. Itu berbelanja mengikut perempuan, ya, tuan-tuan dan perempuan. So, selepas beberapa tahun pelayanan bahtera perkahwinan kami, kami rasa macam something is not right juga. Sebab apa? Yes, saya daripada gaji RM900 tu, 2001 naik dapat RM1,300, isteri RM1,400 waktu tu awal-awal tu. Dan saya orang kata naik daripada tangga ke tangga. Daripada officer jadi senior officer, ya, jadi manager. Bayangkan kami dapat orang kata gaji yang cukup stabil. Kita kata untuk kedua-dua orang cukup stabil. Tapi ke mana perginya duit-duit tu? Ada, insyaAllah ada simpanannya sikit. Tapi saya rasa nampak macam banyak yang bocor. Banyak yang tiris. Banyak yang tak tahu pergi mana lah. Okay. Jadi bertitik tolak daripada situ lah. Saya dan isteri kembali orang kata duduk semeja berbincang balik. Macam mana ni? Macam tak kena ni. Waktu tu saya pun ada kad kredit lagi waktu tu, tuan-tuan dan puan-puan. Memang kad kredit pun maksimum lah. Alhamdulillah nasib baik pakai satu ke kat kredit. Ada satu kat kredit tapi spare je, tak pakai, tak pernah pakai. Awal penggunaan kad kredit tu, dia punya impiannya adalah nak memudahkan kemudahan untuk buah minyak. Minyak kereta. Jadi tak perlu nak pergi kaunter apa semua kan. Nak bayar, pergi saja dekat mesin minyak tu, masukkan slot kad, lepas tu terus pam minyak. Hujung bulan bayar. Berapa penggunaan minyak? 400. Okey, bayar 400. Alhamdulillah, disiplin lah tuan-tuan dan perempuan. Disiplin 4 bulan. Lepas pada tu, dia start dah. Lebih sikit. Hutang. Tak terbayar dah. Itu yang terjadi. Saya rasa di akhir saya punya penggunaan kad kredit tu, rasa hutang RM25,000. Alhamdulillah, saya berjaya settlekan kad kredit saya dengan pertengahan tahun lepas. Saya settlekan ke kredit. Sekarang ni saya tak guna dah kad kredit. Apa yang ada, berbelanja mengikut kemampuan. Itu yang apa nama, yang saya dan isteri buat. Sebab saya fikirkan kalau selagi mana kita memakai kad kredit ni, memang hancur lah masa depan kita. Kewangan kita memang hancur, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada tahun lepas tu, apa yang kami belajar, satu teori lagi. Setelah saya orang kata menimba ilmu daripada dua benda ni, wang emas dan juga rahsia usahawan emas, teknik dan strategi. Ini yang saya belajar daripada dua hamba Allah ni. Ada satu buku lagi, misi bebas hutang. Misi bebas hutang. So apa yang saya belajar daripada sini, ini point dia tuan-tuan dan puan-puan. Belajar di bawah kemampuan daripada Tuan Haji Muhammad Zulkifli dan Syafi'i dan juga Tuan Maha Guru Syukur Hashim. Di mana kita kena berbelanja di bawah kemampuan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita berbelanja di bawah kemampuan, maka kita akan ada keselesaan untuk menyimpan. Kita boleh mengembangkan slot saya tadi tu untuk menyimpan wang kita. Tapi saya memang dah ada dah slot kewangan tu. Apa yang berlaku? Buntut wang tunai. Tirih juga tuan-tuan dan puan-puan. Ada benda nak beli. Isteri saya saya mengikut lagi tuan-tuan dan puan-puan. Mengikut dapat RM3,000, RM4,000, RM6,000. Ada sekali total satu tahun tu RM12,000. RM6,000, dua kepala dapat RM12,000. Kaya waktu tu. Tapi pergi mana duit tu? Bila kita dapat duit tu, kedabak selambak tu, habis dan juga tuan-tuan. Dia fikir macam-macam. Jom kita pergi jalan-jalan jauh sikit lah. Okay. So apa yang kita buat untuk menyelamatkan slot tadi adalah
kita simpan emas kalau tak ada apa-apa. Saya mulakan simpan emas. Isteri saya dah mula simpan emas berapa tahun? 5 tahun? Rasa 2017. Waktu tu suami saya dia tak minat sangat ni bapak emas. Sebab bagi dia emas tu lambat lah. Kira pelaburan yang orang kata apa? Pulangan yang lambat lah kalau masuk ni. Kalau saham ada cepat sikit dapat pulangan. Yang ni emas ni kira nak beli yang ni nak jual esok dapat dapat tuntung. Jadi saya pun dah suami saya, beliau tak halang saya. Tapi sebab saya minat nak beli. Jadi saya buka ikan emas untuk anak saya 4 orang. Dan saya kali 5 lah tapi di bawah adik pak saya lah. Mak Bashir. Jadi tiap-tiap bulan saya akan buat macam ni. Saya akan beli 100 dan saya akan buat masuk untuk anak saya. Katakan bulan ni untuk anak sulung saya. Bulan depan untuk anak nombor 2 saya pula. Tapi untuk saya setiap bulan lah. Suami saya kan tak pula sebab itu duit simpanan yang kita simpan tak kacau duit untuk sampo-sampo yang lain. Kan? Tapi sebab tak dapat sokongan, ada bulan lah kita tak kita skip sikit lah kan. Tapi sejak suami saya ni kan belajar emas, ada banyak ilmu tentang emas, belajar tentang ilmu emas. Jadi cerita lain lah. Kut pun saya tak boleh main lah ni. Saya tak boleh mengikut. Saya sekarang mengikut emas. Kut duit tu adalah sikit tapi tak banyak macam dulu. Saya boleh main sampai 1,200 sebulan. Lah rendah tak ada lah. Jadi saya kena main. Jadi saya pula kan bila suami saya terlibat dengan emas ni, pelaburan emas ni. Jadi beliau pula kita tak boleh beli ni. Lebih baik kita beli emas. Nak habis sikit, oh dah kita beli emas. Oh. Okay. Jadi like, comment dan share. Saya dah lihat komen di situ daripada Nur Fatahia binti Husniza. Binti Husin. Betul, samalah. Samalah. Memang itu yang berlaku dalam kehidupan kita tuan-tuan. Tak boleh tidaklah. Itu yang selalu berlaku, yang setiap kali berlaku pada kita. Dan isteri kata, saya kata memanglah dari awal tu tahun 2017 tu saya start dah memikirkan macam mana nak mengembangkan kewangan kita. Slot itu tadi. Macam mana nak kembangkan? Nak beli emas, saya kata emas ni lambat lah dia punya pulangan, lambat, memang lambat. Jadi saya belajar, saya pergi kelas sampai 4,000 saya bayar, kelas saham, BSKL yang patuh syariah compliance. Saya tak salahkan saham tu lah, saya salahkan kedangkalan ilmu saya. Di mana saya bayar kelas tu 4,000, lepas tu saya buat investment 20,000 lagi, semuanya hancur tuan-tuan dan puan-puan, lesak habis. Kemudian tahun 2015 mungkin saya dan isteri melabur dalam BSB. RM200,000 seorang. RM200,000 dia, RM200,000 seorang. Tapi yang masalahnya dengan BSB ni pula, bila kita melabur sampai maksimum sebegitu, dia akan memberikan kekangan kepada kita untuk buat personal loan nanti tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa, RM200,000 dah max lah. Bila saya nak pergi buat pinjaman kenderaan dan sebagainya, dia kata tak boleh. Reject. Sebab apa? Bebanan hutang yang terlalu tinggi. Jadi itu tak ada masalah. Masalah sekarang ASB daripada tahun ke tahun makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Jadi saya kata macam dah tak berbaloi dah. Ya, sebab ASB apa yang kita orang buat, konsep dia bila kita dapat saja bonus tahunan tu, kita akan bayar setahun untuk tahun hadapan. Jadi kita tak perlu fikir dah setahun untuk bayar bulan-bulan. Setahun dua tahun konsep tersebut boleh di apply lah. Selepas beberapa tahun dah tak boleh lah. Saya kena tambah pula, kena top up pula lagi RM2,000-RM3,000. Jadi saya rasa benda tu tak relevan dah. Bukan saya cakap. Pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan Tuan Azizi Ali, Tuan Syamsuddin Kadir, pakar-pakar kewangan, diorang pun mengatakan bahawa memang dah tak relevan lah ASB sekarang. Biasanya apa-apa saya buat, saya keluarkan semua duit ASB saya daripada 5 tahun, 6 tahun punya pelaburan, dapat dalam RM17,000-RM18,000 seorang. Duit itulah saya start untuk buat pelaburan yang lain. Start dengan emas ni tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah bila kita menyimpan emas ni, ini adalah emas 5 dinar tuan-tuan. Bila kita saya start menyimpan emas ni, alhamdulillah slot tadi dah bertukar menjadi emas. Jangan tukar semua tuan-tuan dan puan-puan. Saat ini kita ada langsung duit dalam poket untuk belanja kan. Ya betul. So kena ada sikit perlu tukar. Kalau kata ikut pakar ekonomi, pakar kewangan, Robert Kiyosaki, Tuan Azizi Ali, Tuan Syamsuddin Kadir, Tuan Syukur Hashim, dia kata 10% 20% cukup.
convertkan menjadi emas tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, insyaAllah duit tuan-tuan akan terkumpul elok-elok. BSKL saya tutup, Forex saya tutup, Bitcoin saya tak pernah cebur lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebenarnya yang ni adalah program yang cukup baik. Yang orang kata zero risk, risiko kosong, sifat, tak ada risiko. Anda, tuan-tuan beli emas ini, tuan-tuan simpan emas ini, dan emas ini ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku pun, emas ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma emas ini, bila kita buat pelaburan, dia pelaburan jangka panjang. Dia bukan sebenarnya untuk pelaburan sangat, untuk menyimpan. Kalau duit ringgit dah ada dalam tangan ni, kita rasa kita kaya. Kita nak beli macam-macam ni. Ada banyak benda, fikir anak pun. Saya, suami isteri memang ngam. Kami suatis jiwa. Kira ada duit, kira nak membeli. Dia tanya, ada duit tak? Ini pun betul eh. Kereta bayangkan sampai 5 biji. Ini pun saya dah tolak lah Honda Accord. Tolak bang. Alhamdulillah boleh tolak lah. Kalau ada lagi dia jadi yang kata berpanas. Maksudnya tak ada satu keperluan lah 2-3 biji ada kan. Maksudnya kita dua orang saja nak pakai nanti. Kalau untuk bila anak dah besar kita fikir lain lah kan. Mungkin nak beli cash. Sekarang suami saya boleh sebut semua nak kena beli cash. Saya stres ni dengar lah. Semua nak beli cash. Maksudnya kan nak kena simpan banyak dulu lah. Tapi sekarang saya seronok sebab dulu sebab tak dapat support daripada suami sebab beliau kata emas tu lambat nak untung. Jadi saya boleh kumpul sikit tak banyak. Tapi sekarang sejak suami saya minat simpan emas, beliau sih terlibat secara langsung kan. Jadi belambok juga lah kita main ni kan. Kan belambok juga lah kan. Jadi maksudnya kalau kita nak beli barang perhiasan banyak mana sangat kita nak pakai betul tak? Kita ada gelang kan. Nak gelang apa? Nah, lipan ke apa semua ada-ada. Jadi tak payah duduk dakak ke petai ke roti tawar ke semua ada cukup lah. Jadi pakai setakat yang mampu. Pakai cukup lah kan. Sekadar perhiasan saja tak payah banyak-banyak sangat. Jadi lebih tu saya rasa lebih baiklah kita simpan. Seronok sebenarnya tuan-tuan dan perempuan bila kita pegang emas ni kan. Sebab emas ni bila kita tak ada duit, kita dalam keadaan yang cemas, kita boleh pajak. Macam mana? Pajak ataupun gadai. Ataupun nak gadai lah dekat mana. Pejabat pos. Paling senang pejabat pos. Kan? Dia tak cakap banyak lah. Kita tunjuk emas public gold ni. Kita bawa dia punya apa kat mah? Dia punya certificate sijil. Sijil dia tu. Kita tunjuk saja dia tak cakap banyak. Dia kita nak berapa dia tanya kita. Jadi maksudnya emas semakin lama semakin hari semakin mahal. Kalau duit akan mengalami inflasi. Saya pun pandai juga ekonomi sebab dulu saya dulu ambil ekonomi zaman sekolah sebagai juga kan. Sebab duit ringgit ni tuan-tuan dan puan-puan kalau kita simpan banyak-banyak dalam bank pun dia tak akan berkembang. Ia nampak macam berkembang sebab kita dapat dividen kan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebenarnya in reality kita tengok contoh-contoh lah yang ada di sekeliling kita kan. Karipap, harga karipap. Dulu harga karipap zaman-zaman mak ayah kita, zaman-zaman kita lah yang lahir tahun 70-an tu kita boleh rasa karipap harga sekupang. Mungkin awal-awal tu harga 5 sen je. Harga sekupang, naik 2 kupang, naik 3 kupang, naik 5 kupang. Lah ni dah karipap gergasi pula RM1. Karipap gergasi RM1 tu tinggi angin je. Lah ni apa pun tak ada tuan-tuan. So itu juga yang berlaku kepada kewangan kita, kepada duit kita. Kalau kita simpan RM10,000 tahun 2000 tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa RM10,000 tu akan berkembang sangat dengan dividen yang kita ada. Sebenarnya dengan kesan inflasi yang berlaku di dunia, di Malaysia khususnya, duit yang ada dalam bank kita tu dah tak ada bernilai tuan-tuan dan puan-puan. RM10,000 mungkin sekarang ni tahun 2021 nilai dia dalam RM60,000 saja. Sebab apa? Kesan daripada inflasi tersebut. Tapi kalau kita simpan emas nilai dia bertahan dan tidak, orang kata tidak terkesan dengan inflasi. Emas dia ada nilai dia terjamin. Kalau ini yang saya pegang ni ada 5 dinar. Kalau kita tengok 1 dinar, 1 dinar di zaman Rasulullah tahun 1400 tahun yang lalu, 1 dinar mampu membeli seekor kambing. Sekarang ni zaman tahun 2021, 1 dinar masih mampu untuk membeli seekor kambing. So bayangkan. Tapi kalau kita kata cerita 10,000 tahun 1400 dulu, tahun dahulu, apa jadi? 10,000 tu sekarang ni tak tahu ada idea apa lah. Tak ada idea apa lah sekarang. Ibu tak ada nilai lah ni. So itu yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang saya dan isteri laksanakan. Setelah saya dan isteri celik tentang ilmu emas ni,
kita cuba untuk berkongsi ilmu emas ini kepada masyarakat agar kita, saya dan isteri dapat sama-sama menyelamat, sama-sama memberikan ilmu yang berharga ni kepada masyarakat, kepada kawan-kawan kita kat luar sana, untuk memberikan, orang kata, mengurus kewangan mereka, kewangan keluarga mereka dengan baik, dengan simpanan emas ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan emas ini adalah apa yang dinukilkan dalam Al-Quran. Lebih daripada, orang kata, 8 ayat yang bercerita tentang keunikan emas dalam Al-Quran. Sudah pastinya emas ini adalah satu, orang kata, item, satu benda yang baik, satu benda yang mahal. Mahal, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun tahun 2000 tu harga RM35 satu gram, kita rasa mahal. Sekarang ni dah harga RM256 satu gram, orang masih rasa mahal. Sebab apa? Sebab emas adalah hiasan syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala tak akan memberikan hiasan syurga satu benda yang orang kata yang cokil, satu benda yang tak berharga. Sudah pasti emas ni dijaga, dijaga nilainya, dijamin nilainya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan emas ni akan, orang kata, sentimental value. Bila-bila masa pun emas akan jadi sesuatu yang bernilai. Dia tak akan jatuh harga jadi kosong, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kenapa tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah mulakan simpanan emas. Dan tuan-tuan akan rasakan dia punya aura dia. Bila ada duit lebih dia, bila ada gaji lebih dia, bila ada bonus lebih saja, dia sekarang nak simpan emas. Di sini beritahu dah kat isteri saya. Itulah. Bulan 7 ada kenaikan gaji. Jangan lupa. Bubuh saya. Untuk beli emas saja. Emas ni kita boleh beli secara, kita boleh bayar setiap bulan. Maksudnya kita bukanlah bayar, kalau satu dinar tu RM1,000 lebih, kena bayar RM1,000 lebih. Maksudnya kalau kita tak mampu kan, kita boleh bayar sebulan RM100. Jadi bila cukup saja kan harga gram dia tu, jadi kita boleh buat, kita boleh keluarkan. Dan kita ni, kami ni tak simpan lah duit tuan-tuan dan perempuan kan. Maksudnya kalau berminat nak beli emas kan, cerita sikit. Kita bukan jual, kita tak jual. Yes, kita nak educate tuan-tuan dan perempuan. Jadi bila tuan-tuan rasa macam saya nak mulakan simpanan emas, tuan-tuan, tuan-tuan boleh PM kita, saya ataupun isteri, dan kita boleh bantulah macam mana nak memulakan simpanan emas, tuan-tuan dan perempuan. Serendah RM100 saja, tuan-tuan. Kalau kata nak melabur, nak beli tanah pun, bolehkah kita beli tanah dengan harga RM100 sebulan? Tokeh tanah tu berapa nampak, dia tak apa, hangat apa lah. Nak beli tanah nak bayar RM100 sebulan, bila nak habis? Dengan emas ni kita boleh memulakan dengan RM100 saja, tuan-tuan dan puan-puan. Mulakan dengan RM100. Kalau tuan-tuan rasa macam RM100 pun, apa nama, isteri saya katakan tadi, jadikan keutamaan untuk ibu bapa tadi kan. Slot bagikan untuk ibu bapa sikit. Yang kedua adalah simpanan. Utamakan ibu bapa dan juga simpanan dahulu. Kalau kata gaji RM1,000 tu, ambil 100 simpan. Maksudnya RM1,000 tak ada lah, minimum berapa? Minimum gaji minimum kan? RM1,500. RM1,500 sekarang ni. So RM1,500 tu ada dalam RM150. RM150 tu simpan, tukarkan jadi emas, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah tuan-tuan akan rasa macam dia punya aura. Seronok tu. Bayangkan RM150 kalau tuan-tuan istiqomah setiap-tiap bulan simpan, hujung tahun dah mungkin dalam 10 gram, 9 gram dah. Kalau boleh simpan 1 gram sebulan, RM256 sebulan, hujung tahun dah ada 12 gram dah. Lebih mudah. Tapi bayangkan aura emas ni, kalau tuan-tuan buat istiqomah macam tu, kebarangkalian tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lebih daripada 12 gram. Mungkin 5-16 gram. Sebab apa? Bila ada duit lebih saja, ada bonus tiba-tiba ni, ada apa nama? Cikgu-cikgu nak dapat ni, kerajaan nak dapat RM500. Kira fikir ni ya. Itu yang berlaku lah. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan perempuan. Kira orang kata, ya, orang perempuan macam itulah. Orang perempuan sebenarnya mereka dah rapat dengan emas ni dah lama kan. Tapi semuanya saya rasa, teori saya lah, bila dia berkahwin ni, dia punya, orang kata, kekangan berkeluarga dan sebagainya, mungkin dia orang mengurangkan lah, orang kata, minat terhadap 916 emas. Tapi kalau kata tuan-tuan dan puan-puan, buat saya kata-kata ni nak beli emas, ini ada emas 999.9, 24 karat, tuan-tuan. Apa yang isi-isi kita pakai tu, 916
916. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi gadai nanti, nak pergi pajak gadai, 40% susut nilai dia tuan-tuan dan puan-puan. Tapi untuk yang ni, dia dalam 5-9% saja. 5-9% saja dia punya susut nilai. Tapi tak ugi lah. Tak ugi. Macam isteri saya, dia pakai dah 20 tahun. Lantai leher waktu kita orang kahwin waktu tu. Sajalah pergi tanya dekat toke kedai tu. Waktu tu nak pergi beli emas baru. Dia kata waktu tu beli RM3,000 ke? RM3,500. Sekarang dah nilai? RM15,000. RM15,000. Alhamdulillah. So, 916 pun boleh simpan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi berpada lah. Lebih berbaloi lah kalau kita nak buat pelaburan, kita nak simpan 999, 24 karat emas ini tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Jadi kalau ada apa-apa soalan bagi yang apa nama live, terima kasih banyak-banyak. Dia nak promosi lagi. Ya, nak promosi kepada bekas anak-anak murid cikgu yang dah bekerja. Kan, saya tengok macam ramai ya anak murid cikgu yang jadi doktor, lawyer, ada yang jadi farmasis, kan, ada yang jadi toke ni. Dah buka bisnes sendiri, ada yang buat jual kuih macam-macam yang pandai lah, yang jadi cikgu kan. Mulakan simpanan. Ada yang jadi suri rumah pun tak apa, boleh mulakan. Ada yang bekerja sendiri, cikgu tengok jual tudung lah, jual macam-macam. Jadi maksudnya cikgu nak promote lah kat kamu daripada kamu simpan. Simpanan duit tu kena ada juga. Tapi kalau ada lebihan tu lebih baiklah kita simpan. Kita tukarkan wang ringgit kita dalam bentuk emas. Sebab ya, sangat-sangat berbaloi lah ya. Memang berbaloi. Tak, emas ni tak nak necessary untuk anda bergaji puluhan ribu baru start nak mulakan menyimpan emas. Ada tuan-tuan dan puan-puan, ada mereka-mereka yang gaji puluhan ribu, 10 ribu, 15 ribu masih tak mampu untuk menyimpan. Siapa orang kaya tuan-tuan dan puan-puan? Orang kaya ni adalah mereka yang individu yang istiqomah setiap bulan mampu menyimpan. Walaupun gaji dia 1,000, dia dapat simpan 100, itu orang kaya. Walaupun gaji dia 500, dia dapat simpan RM50 sebulan, itu orang kaya. Tapi gaji 20,000 lah masih tak mampu nak menyimpan, itu orang papa tuan-tuan. Orang kata retak menanti apa. Memang satu masa nanti dia akan orang kata menghadapi masalah. Jadi memulakan simpanan emas tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rasa nak memulakan, kalau rasa tuan-tuan dan puan-puan terbuka hati untuk memulakan simpanan emas tuan-tuan dan puan-puan, boleh refer kepada saya ataupun isteri saya. Saya dah letakkan WhatsApp number di bawah tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh inilah. Puan Nur Fatiha, dia apa dia kongsi ni? Kita tengok sama-sama apa yang dia kongsi. Orang yang berduit belum tentu ada emas, tapi orang yang ada emas pasti berduit. Yes. Okay, betul. Sebab orang berduit ni kadang-kadang macam saya katakan tadi, kita rasa macam kita kaya. Ya, kami pun menghadapi masalah yang sama. Orang rasa kaya tuan-tuan dan puan-puan. Kira-kira nak makan tu, yalah, kita ada duit banyak-banyak, kita nak lempang kat mana duit tu, betul kata kan. So ajak anak-anak pergi makan, ajak kadang-kadang ajak mak mentua, pak mentua ajak pergi makan. Tak salah tuan-tuan. Tak salah untuk pada-pada. Apa salahnya daripada kita pergi restoran besar-besar, kita pergi restoran kecil-kecil yang sama sedap je pun. Jadi itu yang kita perlu fikirkan. Daripada kita buang duit tak tentu hala, kita buat simpanan. Sebab penting tuan-tuan dan puan-puan, dana kecemasan kita ni. Kecemasan. Kalau kita tak bina dana kecemasan kita sekurang-kurangnya 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan, satu masa nanti kalau berlaku apa-apa kepada kita, kepada harta benda kita, tang mana kita nak pergi cari pertolongan. Itu sebabnya kadang selalu orang kata, orang mempertikaikan, apa hang ni, hang duit banyak, hang tak mau tolong orang langsung, hang tak mau tolong kami langsung. Bukan tak mau tolong tuan-tuan, hang sendiri tak mau tolong diri hang nak harap orang menolong. Saya walaupun orang kata nampak macam duit banyak, tapi kita punya tanggungan pun banyak, kita punya komitmen pun banyak. Itu sebabnya kita nak kata ada lebihan tu, alhamdulillah sekarang tu ada lebih. Tapi waktu awal-awal dulu nak kata nak survive, bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi masing-masing perlu memikirkan diri masing-masing, keluarga masing-masing. Bina dana kecemasan kita. Yang terbaik, bina dana kecemasan, simpan emas tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah dana kecemasan kita akan berkembang dari semasa ke semasa. Jadi kita simpan duit, wang ringgit ni,
online dalam bank tu, boleh simpan dalam bank, boleh simpan je lah. Tapi handphone di tangan kita. Kira-kira Shopee 4.4, 5.5, 6.6, tiap-tiap bulan pula ada sale ni. Tak ada sale pun kita tengok, ui murah kita beli. Itu yang menjadi masalah kita. Jadi untuk mengekang keborosan kita, keterisan wang kita, elok kita tukarkan menjadi emas. Terima kasih Puan Nur Fatahiyah binti Hussein. Orang yang beri belum tentu lama. Jadi falsafah ni cukup cantik dia punya poin ni. Terima kasih banyak-banyak. Alright, ada apa-apa lagi? Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasihlah kepada isteri saya. Walaupun awal-awal tu jenuh agak dekat seminggu nak convince dia ni untuk buat live. Dia kata tak mau ketak nak cerita apa. Tapi bila start dapat mic tu jadi begitu lah. Cikgu jadi begitu. Lepas ni mungkin saya suruh dia buat live sendiri pula. Dengan topik-topik yang lain pula. Alright, terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda. Kita jumpa lagi insya-Allah mudah-mudahan pada masa akan datang. Assalamualaikum, ciao, an barakum, sawadikap.